Kita lanjutkan ibadah kita, dan kita akan masuk dalam pemberitaan Firman Tuhan. Kita angkat pujian, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyeng kekuatan dan perisaiku Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu rohku berserah Yeah! Kita bangkit, berdiri, dan kita angkat ujian ini, -ini dari atas. Berdiri, sardi, sungaimu jiwa jujur rindu engkau, Tuhan hasrat hatiku. bagiku kau segalanya bagi kami Engkau sangat berarti bagi kami sungguh kami tidak bisa hidup tanpa engkau Tuhan kalaupun kami hidup hidup dengan daging kalaupun hidup hidup tanpa roh Tuhan tetapi sekarang kami ada di dalam Tuhan itu sebabnya Tuhan kami membutuhkan pertolonganmu pada malam ini dengan situasi kondisi negara kami yang tidak menentu keadaan yang sangat mengharukan sekali sekaligus mencekam oleh karena virus corona dengan varian-varian yang lebih ganas itu sebabnya kami butuh perlindungan dari Eko pertolongan dan pembelaanmu Tuhan sungguh Eko berarti Semata-mata kami mengata, mengucapkan semata-mata ucapan ini tidak semata-mata kami ucapkan begitu saja tetapi benar-benar dari kerinduan hati kami yang paling mendalam Engkau berarti bagi kami Tuhan Engkau menjadi pembela melindungi dan memelihara kehidupan kami sampai kepada kesudahan dunia ini Terima kasih Tuhan malam ini kami kembali boleh datang menghadap Engkau lewat ibadah raya minggu sebagaimana biasanya. Walaupun hanya sebatas lewat online atau live streaming. Namun kami sangat bersyukur dan biarlah sidang jemaatmu juga dengan sungguh-sungguh datang menghadap Engkau Tuhan lewat perhimpunan lewat ibadah raya minggu malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami sudah memuji Tuhan, selanjutnya kami akan Menikmati kasih dan kemurahanmu lewat pembukaan rahsia firman Allah yang sebentar akan kami terima Oleh sebab itu hamba menyerahkan hidup hambamu dalam pemberitaan firmanmu Tuhan Engkau pakailah hambamu, taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Selanjutnya urapi Tuhan hambamu dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu dengan hikmat pengertian rahmat dan wahyu diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar sesuai dengan tutur kata hambamu sesuai dengan dorongan dari roh kudus bukan dorongan dari daging dan setan-setan supaya benar-benar firman itu berkuasa dalam hidup kami membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini. Kuasa firman Allah menyatakan yang tidak ada menjadi ada bahkan yang mati didudukan kembali berkuasa juga untuk memulihkan hidup ibadah pelayaran nikah dan rumah tangga kami berkat berkelimpahan menjadi bagian kami oleh kuasa firman yang sakit juga sembuh yang susah dihibur yang lemah dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan biarlah firman itu menjadi daging, menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari, menjadi contoh teladan bagi dimanapun kami ada. Baik perkataan perbuatan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih terpuji Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus urapi yang bertugas untuk pelayanan malam ini. Hambamu yang akan menyampaikan sekaligus membaca firmanmu yang bertugas untuk infokus live streaming video internet itu, itu Facebook. Semuanya, Tuhan urapi. Bahkan, alat-alat musik, gitar, tunggal sekaligus alat elektronik, itulah laptop, komputer, serta komponen dan perangkatnya. Tuhan, konektornya semuanya, bahkan sinyal di udara, diberkati oleh Tuhan Yesus sesudah diperciki oleh darah salib. Selanjutnya diurapi oleh Tuhan Sedang jemaatmu di Serang Cilegon sekitarnya Yang mengikuti ibadah dan pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming Tuhan engkau lawat mereka Maupun sedang jemaatmu di Bandung dan di Malaysia Bahkan umat Tuhan yang senantiasa tekun Setia dalam ketekunan untuk digembalak ibadah raya minggu untuk digembalakan oleh GPTB Tani Serang dan Cilegon Banten Indonesia lewat live streaming video internet itu Facebook baik anda di dalam negeri maupun anda di luar negeri Tuhan juga kiranya memberkati dan mengurapi selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik persekutuan yang indah di antara kami suatu saat nanti mata bertemu mata nama Tuhan dipermuliakan pekerjaan iblis setan yang coba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan lewat tipu dayanya roh jaharun najis roh pemberontak, roh hati sombong aku roh, roh penolakan Roh-roh merasa diri benar, roh kemunafikan, roh itu kami patahkan dalam nama Yesus menyakuble dari tempat kami masing-masing, dari ruang-ruang di tempat kami beribadah kepada Tuhan. Dan darah Yesus memberi kelepasan atas hidup kami sekaliannya. Selanjutnya eh hadirlah Tuhan di tengah ibadah kami ibadah malam ini sebagai imam besar melayani berdoa memperdamaikan dosa kami topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kiranya ibadah ini menjadi korban dan persembahan, ukupan berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang nama Tuhan diperbuliakan. Terpujilah Tuhan, lindungi kami, lindungi lingkungan ini. Tuhan, sehingga kami ada kebebasan di dalam hal menayangkan pemberitaan firman lewat online, live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Dalam dan live streaming, YouTube dan Facebook. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya! Amin. Puji Tuhan! Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan! Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diizinkan oleh Tuhan beribadah lewat live streaming video internet itu Facebook semua karena kemurahan Tuhan kita bersyukur karena situasi kondisi yang ada maka mau tidak mau pemerintahan kita mengeluarkan peraturan PPKM dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 kita berdoa supaya ibadah ini terus berlangsung bahkan sampai Tuhan dipermuliakan sebenarnya tanda-tanda ini sudah jelas mengarah kepada antikris sebab pada akhirnya nanti satu kali masa antikris akan berkuasa di, di atas muka bumi ini menjadi diktator ganas seperti binatang buas secara khusus pada pertengahan tujuh masa yaitu tiga setengah tahun mereka berkuasa di atas muka bumi ini pada saat itu mereka akan Pembina keji ini akan menghentikan korban sehari-hari dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Jadi, saudara dimanapun anda berada, bukan hanya sidang jemaat secara khusus GPTB Tani Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia, maupun jemaat di Bandung dan di Malaysia, tetapi secara menyeluruh saya sampaikan kepada saudara yang sedang mengikuti pemberitaan Firman malam ini. waspadalah mulai dari malam ini dan seterusnya lebih sungguh-sungguh lagi menyerahkan diri kepada Tuhan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya kepada Tuhan supaya nyata nanti pertolongan dan pembelaan perlindungan dari Tuhan dilindungi dari wabah corona virus corona termasuk varian-varian yang lebih ganas lagi darah salib menjadi pertolongan yang lain-lain tidak bisa kita harapkan walaupun kita harus mensukseskan program pemerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyatakan hal ini. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan, mari kita memasuki berkat yang baru, berarti ayat yang baru dari Wahyu pasal 13. Firman penggembalaan untuk ibadah Minggu dari kitab Wahyu pasal 13 dan sekarang kita memasuki berkat yang baru Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12 setelah kita diberkati dari Wahyu 13 ayat 11 amin Puji Tuhan Wahyu 13 ayat 12 demikian firman Tuhan Dan seluruh binatang dan Boleh saya baca ayat 11 Namun berkat yang akan kita terima secara khusus Wahyu 12, Wahyu 13 ayat 12 Demikian firman Tuhan Perikopnya binatang yang keluar dari dalam bumi Ayat 11 Aku melihat seekor binatang lain Keluar dari dalam bumi Dan bertandu dua sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Ayat 12 dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya Puji Tuhan. Sampai di situ saja. Secara khusus Wahyu 13 ayat 12 bagian A. Puji Tuhan, singkat kata, binatang kedua yang keluar dari dalam bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Binatang kedua yang keluar dari dalam bumi jelas itu menunjuk nabi-nabi palsu. Amin. Buktinya binatang itu kelihatannya bertanduk dua sama seperti anak domba tetapi anehnya, kita melihat di sini ketika berbicara, ia berbicara seperti seekor naga. Artinya, seluruh perkataan yang keluar dari mulut binatang itu didorong oleh setan. Amin. Prakteknya ada dua. Hal ini sudah disampaikan, namun untuk mengingatkan aja, mengingatkan saja kembali. Prakteknya ada dua. Yang pertama menyampaikan firman yang ditambahkan praktek yang pertama menyampaikan firman yang ditambahkan artinya seorang hamba Tuhan di dalam menyampaikan satu dan dua ayat firman Tuhan lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol dongeng nenek-nenek tua tahayul tahayul filsafat filsafat kosong dan silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya amin tujuannya ialah untuk melengkapi, jadi menyampaikan firman yang ditambahkan tujuannya untuk memperlengkapi dan menyempurnakan satu dan dua ayat firman yang disampaikan itu, saudara. Puji Tuhan, sebetulnya hal ini tidak masuk akal karena firman yang ditambahkan dengan dongeng nenek tua tidak mungkin menyempurnakan ayat-ayat firman Allah yang begitu suci dan sempurna, mulia dan agung karena itu merupakan pribadi Yesus an Allah sendiri. Amin Saudaraku. Tiadalah mungkin dongeng yang menyempurnakan pribadi Yesus Kristus Agung dan Mulia. Puji Tuhan. Misalnya Saudara, misalnya atau dua ayat misalnya satu atau dua ayat firman yang disampaikan lalu ditambah dengan cerita si Kancil, cerita si Buaya, cerita si Kura-kura dan lain sebagainya Saudara. Amin. Memang pemberitaan semacam ini Memang pemberitaan firman semacam ini dapat memuaskan telinga si pendengar saudara Dapat memuaskan telinga si pendengar sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4 Puji Tuhan Kemudian praktek yang kedua Praktek yang kedua Menyampaikan firman yang dikurangkan Artinya pengajaran salib atau pengajaran firman Allah yang benar dan murni diganti atau dikurangkan dengan dua hal satu teologi kemakmuran satu teologi kemakmuran artinya orang Kristen tidak boleh miskin harus kaya itu teologi kemakmuran tidak boleh miskin harus kaya tidak boleh jemaat sedikit harus banyak puji Tuhan haleluya akhirnya tidak akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan kalau kita kaitkan dengan kisah Elia, dia hanya menghadapi satu jemaat dan satu anak sekolah minggu, berbanding terbalik dengan Musa. Dia menghadapi dua, bahkan sampai tiga juta sidang jemaat yang dipimpin dalam perjalanan di padang gurun, untuk selanjutnya dibawa ke Tanah Kanaan. Paham, soreku? Kemudian, soreku pengajar salib atau pengajar firman Allah yang benar dan murid, diganti, dikurangkan dua hal yang kedua diganti dengan tanda-tanda heran atau sibuk untuk mengadakan musisat-musisat kesembuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadahnya kemudian sibuk untuk mengadakan sensasi-sensasi misalnya strip pertama jemaat diajar untuk ketawa ketiwi dalam roh strip yang kedua jemaat diajar untuk rubuh-rubuh atau tumbang atau, seg atau segera menjatuhkan diri ke lantai Setiap kali hamba Tuhan itu menumpangkan tangannya ke sidang jemaat. Puji Tuhan. Strip yang ketiga, bahkan jemaat diajar untuk muntah-muntah. Saudaraku, hal ini diyakini sebagai manifestasi roh kudus, sebagai syarat untuk dipenuhkan oleh roh kudus. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat bertentangan dengan Pengajaran Firman Allah yang benar dan murni. Nampaknya memang ketika Firman yang dikurangkan itu di, diterapkan di tengah ibadah pelayanan, nampaknya memang sungguh dahsyat, sebab dapat menyedot perhatian seantero dunia. Puji Tuhan. Misalnya ajaran ibadah pelayanan dari Toronto, sidang jemaat diajar muntah-muntah. Sidang jemaat rebah rubuh ke lantai. Sidang jemaat diajar sampai ketawa ketiwi. Rupanya ajaran dari Toronto blessing sampai kepada Indonesia. Lalu hamba-hamba Tuhan yang tidak punya pengalaman. Nafsu yang sama dengan disebut nafsu muda. Mengadopsi ayat itu, ajaran itu lalu diterapkan di Indonesia. Tidak masuk di akal. tetapi kita di hari-hari terakhir ini harus semakin sungguh-sungguh memperhatikan ajar pengajaran yang benar dan murni. Amin Saudaraku. Puji Tuhan. Lihatlah firman yang dikurangkan ini sesuai dengan Injil Matius pasal 7. Ini berkali-kali saya sampaikan supaya umat Tuhan di atas muka bumi ini betul-betul paham tentang fir ajaran dari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Mer dalam dua praktek yang pertama ditambahkan yang kedua dikurangkan kita lihat praktek yang kedua dikurangkan ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 demikian firman Tuhan hal pengajaran yang sesat waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Singkat kata, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, disebut juga dengan serigala berbulu domba. Puji Tuhan, mereka hadir dengan sebuah penyamaran tampil seperti anak domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, serigala yang ganas. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Sekali selanjutnya kita lihat praktek firman yang ditambahkan dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, meng dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak musisat demi namamu juga. Di sini kita perhatikan, nabi-nabi palsu, sibuk mengadakan tiga perkara dalam setiap pertemuan setiap kali mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah penggembalaan mereka satu mereka sibuk bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan kelihatannya sibuk menyampaikan firman Tuhan kemudian sibuk mengusir set yang kedua sibuk mengusir setan yang ketiga sibuk mengadakan banyak musisat demi nama Tuhan demi nama Tuhan bukan demi siapa-siapa Puji Tuhan. Namun kita perhatikan ayat 23, Matius 7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tetapi kenyataannya, sekalipun mereka sibuk mengadakan tiga perbuatan ajaib. Namun pada hari Tuhan tiba pada kali yang kedua, Pada saat itu Tuhan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kemudian Tuhan kembali berkata, Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Singkatnya, nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu disebut serigala berbulu domba. Mereka tidak ter, nah kehidupan mereka, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. tidak terdaftar di dalam kerajaan surga. Itu selanjutnya Yesus berkata kepada mereka, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Keluar dari dalam kerajaan surga. Awalnya sudah di dalam kerajaan surga. Awalnya sudah ada di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi rupanya pelayanan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti setelah melakukan tiga perkara ajaib demi nama Tuhan atau menyerukan nama Tuhan lalu masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Jadi saudaraku bukan berarti kalau melakukan, kalau sibuk mengadakan firman yang dikurangkan. Sibuk mengadakan firman yang dikurangkan di tengah ibadah dan pelayanan lalu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya Siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, dialah yang berkenan dan berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Sesuai dengan Injil Matius pasal 26 ayat 42. Yesus harus minum cawan Allah, Yesus harus menanggung penderitaan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian, jadilah kehendak Allah atau kehendak Allah terlaksana oleh karena sengsara salib. Musisat firman yang dikurangkan itulah musisa tanda-tanda heran sensasi-sensasi tidak akan ter, oleh itu kehendak Allah tidak akan pernah terlaksana oleh tiga perkara ini kehendak Allah tidak akan pernah terlaksana amin suruhkum puji Tuhan jadi singkat kata penghubung langit dengan bumi adalah kehendak itulah sengsara salib kehendak Allah Bapa, bukan firman yang dikurangkan, bukan musisat-musisat, bukan tanda-tanda heran, bukan sensasi-sensasi. Kiranya dapat dipahami dan saya berharap saudara semakin bijaksana dan semakin dewasa menyikapi firman Allah yang kita terima malam ini. Puji Tuhan, Haleluya tetapi konsekuensi yang akan diterima oleh guru-guru palsu tersebut dan hukuman sudah tersedia bagi mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan memasuki berkat yang baru ya. Kita berdoa kiranya permohonan kita naik di, had di hadirat Tuhan sehingga Tuhan membukakan firman-Nya dan meneguhkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita akan memasuki berkat yang baru Wahyu 13 ayat Wahyu 13 ayat 12 bagian A. Wahyu 13 ayat 12 bagian A, 12A. Demikian firman Tuhan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Puji Tuhan. Artinya binatang yang kedua itulah guru-guru yang keluar dari dalam bumi. Yakni nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau pemimpin-pemimpin rohani yang palsu akan mengerjakan seluruh kuasa atau pekerjaan dari binatang yang pertama yakni antikris di dalam Wahyu 13 secara rinci terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh amin ya jadi saya ulangi Saudaraku dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan oleh guru-guru palsu di depan mata daripada binatang pertama itulah antikris. Berarti binatang yang kedua yakni nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau pemimpin-pemimpin rohani yang palsu akan mengerjakan seluruh kuasa atau pekerjaan dari binatang yang pertama yakni antikris di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan secara khusus diterangkan di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Marilah kita simak. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 ayat per ayat dimulai dari ayat yang pertama. Wahyu 13 ayat yang pertama. Lalu binatang yang keluar dari dalam laut Binatang pertama yang keluar dari dalam laut Lalu aku melihat seekor binatang Pertama keluar dari dalam laut bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh di atas tanduk tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Secara khusus ayat satu ini yang harus kita perhatikan dari ayat satu ialah ialah lalu lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Singkat kata, ya, puji Tuhan, binatang yang keluar dari dalam laut jelas itu menunjuk. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut jelas itu menunjuk antikris. Amin, jelas itu menunjuk antikris. Singkat kata, singkat kata, laut atau air yang banyak, itulah bangsa-bangsa atau rakyat banyak dari berbagai kaum dan bahasa di dunia ini. Namun di sini kita perhatikan hatinya telah diduduki, hatinya telah dikuasai oleh perempuan Babel. Amin suruhku. Jadi singkat kata laut atau air yang banyak itulah bangsa-bangsa atau rakyat banyak yang berasal dari berbagai-bagai kaum dan bahasa di dunia ini. Namun pada akhirnya hati mereka diduduki atau dikuasai oleh perempuan Babel, perempuan Sundal. Dengan kata lain, hatinya telah melacur atau bercina atau menduakan hati Tuhan. Hatinya telah melacur sama dengan berzina atau menduakan hati Tuhan. Amin ya. Amen. Itu air yang banyak. Pertanyaannya, Bagaimana caranya sehingga hati bangsa-bangsa or atau orang banyak diduduki oleh perempuan Babel, perempuan Babel? Marilah kita melihat jawaban yang pasti. Wahyu 17 Ya. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi tadi Wahyu 13 ayat 12a Seluruh kuasa binatang pertama Itulah antikris Itulah binatang Itulah antikris dijalankannya dijalankan oleh nabi-nabi palsu di depan mata oleh antikris. Artinya binatang yang kedua yakni nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau pemimpin-pemimpin rohani yang palsu akan mengerjakan seluruh kuasa atau pekerjaan dari binatang yang pertama yakni antikris seluruhnya di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 7. Amin. Ayat 1 Penjelasan dari ayat 1 Binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk antikris Amin. Singkatnya antikris keluar dari dalam air yang banyak Singkatnya begitu Singkatnya antikris keluar dari dalam air yang banyak Amin ya Amen. kita akan melihat air yang banyak di dalam Wahyu 17. Wahyu 17, puji Tuhan ini saya ulangi review karena ada loncatan-loncatan tadi jadi wahyu 13 ayat 1 jadi pekerjaan dari antikris dikerjakan oleh binatang yang ke binatang kedua yang keluar dari dalam bumi itulah nabi palsu guru-guru palsu atau pemimpin-pemimpin rohani yang palsu seluruhnya tertulis dalam wahyu 13 ayat 1 sampai 7 ayat 1 kita sudah baca binatang yang keluar binatang pertama yang keluar dari dalam laut itu menuju antikris Singkatnya antikris tersebut keluar dari dalam air dari dalam laut atau air yang banyak, Amin. Li kita akan melihat air yang banyak Wahyu 17 ayat 1 sampai 3 loncat ayat 15 Wahyu 17 ayat 1 sampai 3 loncat ayat 15 demikian firman Tuhan penghakiman atas Babel ayat 1 sampai 3 lalu datanglah so seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Ayat lima belas. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Amin. Puji Tuhan. Singkat kata dari apa yang sudah kita baca, laut atau air yang banyak itulah bangsa-bangsa atau rakyat banyak yang berasal dari berbagai-bagai kaum dan bahasa di atas muka bumi ini. Amin. Namun yang hatinya telah diduduki atau telah dikuasai oleh perempuan Babel yang disebut pelacur besar itu. Amin Saudaraku. Dengan kata lain, hatinya telah melacur air yang banyak atau bangsa-bangsa atau orang yang banyak itu. Hati mereka telah melacur sama dengan berzina sa atau menduakan hati Tuhan. Amin ya. Amen. Sekarang prakteknya bagaimana caranya sehingga air yang banyak atau bangsa-bangsa atau orang banyak diduduki-hati mereka diduduki oleh perempuan Babel praktek pertanyaannya bagi kita sekarang bagaimana caranya saudaraku sehingga hati bangsa-bangsa atau orang banyak di hati mereka diduduki oleh perempuan Babel jawabnya kita akan melihat Wahyu 17 ayat yang keempat Wahyu 17 Ayat yang keempat: "Demikian firman Tuhan, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan cawan, dan permata, dan mutiara. Kemudian di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya." Puji Tuhan, Haleluya! jawabnya tampilan dari perempuan Babel atau pelacur besar ini ditampilkan dengan dua penampilan ya, tampilan dari perempuan Babel ini ditampilkan dengan dua penampilan yang pertama perempuan Babel itu memakai kain ungu dan kain kirmisi saudara Puji Tuhan, memakai kain ungu dan kain kermisi menunjukkan bahwasanya perempuan Babel itu seolah-olah berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Yang ditandai dengan strip pertama pakaian ungu menunjuk kemuliaan. Strip yang kedua pakaian kermisi menunjuk tanda sengsara. Pendeknya Dipermuliakan sesudah sengsara. Pendeknya, seolah-olah perempuan Babel ini dipermuliakan oleh Tuhan sesudah melewati sengsara. Paham, suruhku. Kemudian, ada pun pakaian dari perempuan Babel itu dihiasi dengan antara lain emas, koma, permata, dan mutiara yang indah. Artinya, bagi kita sekarang perempuan Babel itu seolah-olah diperlengkapi dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan roel kudus. Saudara, perhatikan baik-baik. Tipuan semacam ini akan lebih mudah untuk memper untuk memperdayakan laut orang banyak di dunia ini. Memperda memperdayakan air yang banyak itu itulah laut lautan dunia ini. Dapat dipahami suruhku Puji Tuhan Itu tampilan dari perempuan Babel yang pertama Sekarang tampilan yang kedua Tadi sudah dibaca ayat 4 ya Juga dari ayat 4 Tampilan yang kedua Di tangan perempuan Babel itu Ada suatu cawan emas Di tangan perempuan Babel itu Ada suatu cawan emas Menunjukkan seolah-olah Perempuan Babel itu Mempersembahkan persembahan ukupan kepada Tuhan. Seolah-olah perempuan Babel itu mempersembahkan persembahan ukupan kepada Tuhan. Dengan lain kata, seolah-olah perempuan Babel atau perempuan Sundal tersebut memimpin orang banyak atau bangsa-bangsa ibadah orang banyak atau bangsa-bangsa dalam suatu ibadah yang dikiring kepada puncaknya yakni doa penyembahan Paham Saudaraku. Puji Tuhan. Seolah-olah perempuan Babel ini memimpin ibadah-ibadah, ibadah-ibadah orang banyak di bumi ini kepada puncak ibadah itulah doa penyembahan. Seolah-olah puji Tuhan. Seolah-olah sekarang kita akan bandingkan dengan imam besar agung di dalam memimpin ibadah-ibadah di bumi ini. Kita bandingkan dengan imam besar agung ketika memimpin ibadah-ibadah di atas muka bumi ini. Kita awali dari Wahyu pasal 8 ayat 3 bagian A. <coughs> Saya minum dulu ya. kita bandingkan dengan imam besar agung yang kita cintai di dalam memimpin ibadah-ibadah di bumi ini. Puji Tuhan. Cara perempuan Babel tadi atau perempuan Sundal tadi memimpin ibadah, kita bandingkan dengan imam besar agung di dalam memimpin ibadah-ibadah di bumi. Wahyu 8 ayat 3 bagian A. Demikian firman Tuhan Wahyu 8 ayat 3 bagian A maka datanglah seorang bagian A ya jadi supaya gampang infokus memperhatikannya maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas dengan sebuah pedupaan emas puji Tuhan langsung aja di garis bawahi bagian A puji Tuhan haleluya Jadi datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Itu saja. Puji Tuhan. Haleluya. Pedupan emas atau cawan emas. Pedupan emas atau cawan emas. Jelas malaikat ini menunjuk pribadi Yesus Kristus sebagai imam besar agung. untuk memimpin ibadah-ibadah di bumi ini. Amin, Saudaraku. Dengan kata lain, Imam Besar Agung ketika tampil di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, ia tampil dalam melayani, berdoa dan memperdamaikan dosa-dosa umatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua saja bagian A tadi. Puji Tuhan. Haleluya. Garis bawah atau miringkan. maka datanglah semua eh, wahyu bagian A bagian A semua miringkan semua miringkan diperhatikan sekalimat kalimat apa yang saya sampaikan yang harus disampaikan yang harus diperhatikan di sini adalah wahyu delapan ayat 3A Puji Tuhan, yaitu maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Puji Tuhan, haleluya, atau cawan emas jelas malaikat ini dari kalimat ini dapat kita mengambil kesimpulan jelas malaikat ini menunjuk pribadi Yesus Kristus sebagai imam besar agung untuk memimpin ibadah-ibadah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, ia berada di tengah-tengah ibadah-ibadah untuk melayani, berdoa dan memperdamaikan dosa-dosa umatnya. Amin. Kemudian ayat 3, bagian B sampai dengan ayat 4. Ayat 3 bagian B sampai dengan ayat 4 demikian firman Tuhan dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk mempersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Singkat kata, sebagai imam besar agung, Yesus tampil untuk memimpin ibadah-ibadah di bumi ini sampai pada puncak ibadah memimpin ibadah di bumi ini sampai puncak ibadah yakni doa penyembahan bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan menembusi tata Allah amin pendeknya puncak ibadah di bumi adalah doa penyembahan yang akan membawa kita naik sampai ke tata Allah bagaikan asap dupa asap dupa kemenyan itu naik di hadirat Allah, menembusi tata Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius pasal 4 ayat 3 sampai 10. Matius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Matius pasal 3, pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. pencobaan di padang gurun. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, diperhatikan Alkitab. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis Mengenai engkau ia akan menem, memer, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7 Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencubai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Singkat kata intinya dari apa yang sudah kita baca, inti dari ayat 3 sampai ayat 10, yang sudah kita baca adalah Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali. Yesus dicobai oleh iblis sebanyak tiga kali. Puji Tuhan. Ayat 3 sampai dengan ayat 4 adalah ujian atau pencobaan yang pertama. Hal itu terkait dengan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Sama dengan persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah lewat firman Allah dan perjamuan suci amin ayat 5 sampai dengan ayat 7 adalah ujian yang kedua adalah ujian yang kedua hal itu terkait dengan ibadah raya minggu yang disertai dengan kesaksian sama dengan persekutuan yang erat dengan ala roel kudus dan menjadi terang dan menjadi terang Amin ya. Puji Tuhan. Itu persek, jadi ayat 3 sampai 4 adalah ujian yang pertama terkait dengan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci sama dengan persekutuan yang mendalam dengan Yesus Anak Allah lewat firman Allah dan perjamuan suci. Sebab pada ayat 4 jelas dikatakan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sedangkan ayat 5 sampai dengan ayat 7 adalah ujian yang kedua. Hal itu terkait dengan ibadah raya Minggu yang disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan sama dengan persekutuan yang erat dengan Allah roel Kudus dan menjadi terang sebab dapat kita melihat pada ayat 5 iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di menempatkan dia di bubungan Bait Allah, di bubungan Bait Allah. Jadi itu berbas, ber, itu sama dengan persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak alat lewat persekutuan yang erat dengan Allah rohel Kudus dan menjadi terang sebab pada ayat 5 di situ kita lihat iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah di tempat menara gereja menara rumah Tuhan yang paling tinggi itu berbicara tentang persekutuan dengan Allah Rohul Kudus dan menjadi terang. Amin. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 10 adalah ujian yang ketiga. Adalah ujian yang ketiga, hal itu terkait dengan ibadah, doa, penyembahan. Terkait dengan ibadah, doa penyembahan sebagai puncak ibadah di atas muka bumi ini. Sama dengan persekutuan yang kuat dengan kasih Allah Bapa, yang kuat dengan kasih Allah Bapa. Amin ya. Buktinya bukti bahwasanya doa penyembahan adalah puncak ibadah. Bukti bahwasanya doa penyembahan adalah puncak ibadah. Pada ayat 8 dan 9, di situ kita melihat iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Di situ kita melihat iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan dari sana iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Amin. Iblis memper iblis memperlihatkan kepada Yesus dari atas gunung itu iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kemudian semuanya itu diberikan akan diberikan kepada Yesus dengan syarat Yesus harus sujud menyembah kepada iblis. Yesus harus menyembah harus sujud menyembah kepada iblis. Amin ya. Puji Tuhan. Tetapi mari kita melihat ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan alammu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Haleluya. Dari jawaban ini kita mengetahui dengan jelas bahwasanya Yesus Kristus hidup di dalam penyembahan yang besar ramen sebab ia terlepas dari daya tarik bumi. Terlepas dari daya tarik bumi. Ia tidak tertarik dengan ker kerajaan dunia dan kemegahan yang diperlihatkan oleh iblis kepadanya. Dengan bukti. Dibuktikan dengan perkataan Yesus kepada iblis. Yaitu pada ayat 10. Yaitu enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada, siaja, kepada dia sajalah engkau berbakti. Amin Saudaraku. Dari jawaban ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus benar-benar hidup di dalam doa penyembahan yang besar. Sebagai puncak ibadah di atas muka bumi ini. Ia terlepas dari daya tarik bumi. Kalau seseorang hidup di dalam sudah berada pada puncak ibadah, itulah doa penyembahan. Maka ia akan terlepas dari daya tarik bumi. Bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan, menembusi tata alam, ya saudaraku. Amen. Hanya satu, semua perkara, saudaraku, di tangan saya ada pulpen pena. Kalau saya lempar ke atas, pena ini kalau saya lempar ke atas, pada akhirnya akan jatuh ke bawah, termasuk segala perkara. Kalau saya lempar ke atas, akan akhirnya jatuh ke bawah. Sekalipun saya lempar sekuat-kuatnya ke atas. Tapi pada akhirnya akan jatuh ke bawah. Karena adanya daya tarik bumi. Tetapi ada satu perkara yang terlepas dari daya tarik bumi. Itulah asap dupa kemenyan. Dia naik di hadirat Tuhan. Menembusi tata Allah. Terlepas dari daya tarik bumi. Ia ya, terlepas dari daya tarik bumi. Jadi kalau ibadah Kita. sudah berada pada puncak ibadah itulah doa penyembahan. Tidak tergiur lagi, tidak tertarik lagi dengan daya tarik bumi itulah kerajaan bumi dan kemegahan-kemegahan yang ada di bumi ini. Amin suruhku. Amin. Jadi jelas Yesus adalah misbah dupa besar, hidup di dalam doa penyembahan besar. Puji Tuhan untuk memimpin ibadah-ibadah di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 1 dan ayat 11 kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus Kristus. Saudara sebagai seorang hamba Tuhan pemimpin guru-guru, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan harus hidup di dalam roh Allah yang besar Sub, untuk menjagai tabisan dari seorang hamba Tuhan dan Tuhan akan memerintahkan malaikat malaikat malaikatnya untuk menjagai hamba Tuhan tersebut sehingga hamba Tuhan sehingga tabisan dari hamba Tuhan tersebut Tertuju kepada Tuhan, tidak kepada dunia dan kerajaannya. Dunia dengan kemegahannya, tidak tertarik lagi dengan daya tarik bumi. Amin. Surikumi, puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, pendeknya kembali saya sampaikan, puncak dari ibadah di atas muka bumi adalah doa penyembahan, kuasanya memimpin kita untuk sampai kepada tata Allah. Sedangkan harta kekayaan tidak mampu membawa kita ke, untuk masuk dalam kerajaan surga. Justru sebaliknya, dunia dengan segala sesuatu yang ada dalamnya, satu kali nanti akan dihancurkan, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru, itulah mempelai perempuan pengantin perempuan memperlai anak domba. Puji Tuhan. Amin surga-ku. Haleluya. Bukti Yesus sebagai Imam Besar Agung memimpin ibadah di bumi sampai puncaknya. Bukti Yesus adalah Imam Besar Agung memimpin ibadah-ibadah di bumi ini sampai puncaknya. Mari kita lihat. Matius pasal 27 Matius pasal 27 ayat 50 dulu. Matius pasal 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru, berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan nyari dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ada dua hal dua perkara yang kita temukan pada ayat 50. Perkara yang pertama Ada dua hal yang kita temukan, ada dua perkara yang kita temukan ketika Yesus di, di mati di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Sama dengan penyahutan itu sama dengan penyahutan sebagai doa penyembahan. Amin ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring sama dengan penyahutan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa sebagai doa penyembahan. Dapat dipahami Saudaraku sebagai doa penyembahan. Perkara yang kedua, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Perkara yang kedua, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Jelas ini menunjuk penyerahan diri Yesus sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Tidak taat kepada kehendak-kehendak tidak taat kepada kehendak yang lain, tidak taat kepada kehendak daging dan keinginannya, tidak taat kepada kehendak setan dengan segala tipu muslihatnya. Amin suruhku. Amen. Puji Tuhan. Pendeknya penyembahan sama artinya penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah bukan lagi kepada kehendak yang lain yakni daging dan setan itulah penyembahan jadi penyembahan sama dengan penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah kiranya dapat dipahami dengan baik tidak taat lagi kepada kehendak daging saudara Kemudian tidak taat lagi kepada kehendak setan. Itulah kehidupan dari seseorang. Bila mana ibadahnya sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Jadi sudah sangat jelas saudara. Yesus sudah mengerja, sudah eh, Inilah bukti bahwa Yesus memimpin ibadah-ibadah kita di atas muka bumi ini. Sampai kepada puncaknya. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan ayat 51. Dan lihatlah tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadi lagi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Puji Tuhan. Singkatnya di sini kita perhatikan tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah Puji Tuhan sampai ke bawah, Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, ini suatu peristiwa yang ajaib, suatu peristiwa yang sangat mengherankan bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kita lihat, saudara, bisa melihat di monitor. Puji Tuhan. Tabir Baik Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Coba tampilkan tiga dimensi Sup supaya kita tahu di mana posisi Tabir Baik Suci terbelah dua dari atas. Yo, coba mana Tabir Baik Suci? Puji Tuhan. Nah itu posisi dari Tabir Baik Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Baik. Matius 27 ayat 51 ini kita lihat penggenapannya di dalam Ibrani pasal 10. Kita akan melihat penggenapannya di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 21 demikian firman Tuhan. Jadi ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tapir yaitu dirinya sendiri dan kita mempunyai seorang imam besar agung dan kepala rumah Tuhan Puji Tuhan. Singkat kata, di sini Yesus tampil sebagai imam besar agung yang begitu mulia. Kemudian dia juga tampil sebagai kepala atau pemimpin rumah Tuhan yang bertanggung jawab. Apa buktinya? Sebab sebagai imam besar agung dan kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab, ia telah mengalami perobekan daging. Puji Tuhan, ia telah mengalami ia telah mengalami perobekan daging. Puji Tuhan, ia telah mengalami perobekan daging. Yaitu ia, ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ia telah mengalami perobekan. Ia telah mengalami perobekan Kirai, yaitu dirinya sendiri kiranya dapat dipahami dengan baik sehingga dengan demikian suraku ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita amin dengan demikian ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup kekal jadi sudah sangat jelas asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan akan menembusi sampai ke tata Allah itu yang membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus, Dia tampil sebagai imam besar agung dan mulia, tampil sebagai kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia memimpin ibadah-ibadah di bumi ini sampai pada puncaknya. Itulah doa penyembahan untuk selanjutnya membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya, saudaraku, kalau ibadah di bumi. Ini, kalau kita beribadah di atas muka bumi ini, biarlah kiranya kita dipimpin oleh imam besar agung dan dipimpin kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab, sehingga ibadah di bumi ini betul-betul ibadah surgawi dari Allah, bukan ibadah dengan cara ibadah bumi dan ibadah laut. Kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar dan sebagai kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab tampil di tengah ibadah-ibadah di bumi ini, maka kita tidak akan mungkin menjalankan ibadah bumi. Itulah ibadah daripada nabi-nabi palsu dan tidak mungkin ibadah menjalankan ibadah laut. Itulah ibadah yang dijalankan oleh antikris. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menjalankan pola ibadah dengan pola tabernakil surgawi. Amen. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali untuk memperhatikan Wahyu 17. Wahyu 17 ayat ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Puji Tuhan, ini tampilan yang pertama. Tadi sudah dijelaskan bukan? Tampilan yang pertama, perempuan Babel atau perempuan Sundal itu memakai pakaian ungu, kain ungu, memakai pakaian dari kain ungu, menunjuk kepada kemuliaan, dan memakai pakaian dari kain kermisi menuju kepada sengsara salib. Kemudian dihiasi. Artinya ia tampil di tengah-tengah ibadah dalam kemuliaan setelah melewati berbagai-berbagai berbagai-bagai sengsara. Kemudian pakaian ungu dan pakaian, pakaian dari kain ungu dan kain kermisi itu dihiasi dengan emas, permata dan Mutiara jadi seolah-olah perempuan itu diperlengkapi dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan roel kudus, sehingga dengan demikian cara ibadah pelayanan semacam ini mudah menyedot perhatian dari seantero dunia, menyedot perhatian lautan dunia, atau orang banyak yang datang dari berbagai suku dan kaum. Amin, ya, Amen. kemudian tampilan yang kedua dari perempuan Babel atau perempuan Sundal di tangannya ada suatu cawan emas puji Tuhan tadi tampilan pertama tadi sudah kita lihat ya memakai pakaian ungu dan kain kermici kemudian tampilan yang kedua di tangannya ada suatu cawan emas itu tampilan yang kedua dapat dipahami soraku. Tampilan yang kedua, di tangannya ada suatu cawan emas. Ya, di tangan perempuan Babel itu ada suatu cawan emas. Puji Tuhan itu tampilan yang kedua, tetapi Saudara, tetapi saudaraku, tetapi saudaraku, isi dari cawan emas itu adalah satu segala kekejian, dua segala kenajisan percabulannya tetapi sayangnya isi dari cawan emas itu adalah satu segala kekejian dua segala kenajisan percabulannya berbanding terbalik dengan malaik malaikat yang kuat itulah pribadi Yesus Kristus dia tampil sebagai imam besar agung dan mulia melayani imam ibadah-ibadah di bumi di tangannya ada cawan tetapi kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk selanjutnya dibakar. Sedangkan perempuan Babel ini penampilan yang kedua adalah di tangannya ada suatu cawan emas. Tapi sayangnya isi dari cawan emas itu penuh dengan satu segala kekejian. Dua kenajisan percabulan berbanding terbalik dengan imam besar agung yang kita punya. Dia kepala rumah Tuhan yang bertanggungjawab sebab dia memimpin ibadah kita sampai kepada puncaknya doa penyembahan. Untuk selanjutnya dibawa ke tahta Allah, amin Saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Wahyu 17 ayat 5. Dan pada ayat yang kelima, dan pada dahi perempuan Babel itu tertulis suatu nama suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi puji Tuhan sehingga perempuan Babel tersebut dijuluki sebagai kemudian ibu eh perempuan Babel itu dijuluki sebagai istri pertama ibu dari wanita-wanita pelacur ibu dari wanita-wanita atau gereja-gereja pelacur I ibunya paham ya istri yang kedua ibu dari kekejian bumi Ibu dari kekejian bumi intinya Saudara cawan emas di tangan perempuan Babel itu isinya ada dua. Satu, segala kekejian, dua, kenajisan percabulannya. Selanjutnya kita akan mengikuti penjelasan dari kedua hal di atas. Selanjutnya, marilah kita mengikuti penjelasan-penjelasan dari kedua hal di atas. Puji Tuhan. Diawali dari tentang segala kekejian diawali tentang segala kekejian Daniel pasal 11 ayat 31 tentang segala kekejian Daniel pasal 11 ayat 31 Daniel 11 ayat 31 Demikian firman Tuhan tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya, baik suci Allah, baik suci Allah benteng itu. Lalu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Di sini kita melihat antikris akan menghapuskan korban sehari-hari lalu menegakkan kekejian yang membinasakan. Ketika antikris berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan menghapuskan korban sehari-hari, lalu menegakkan kekejian yang membinasakan. Amin ya. Lalu lanjut, Daniel pasal 9 ayat 27. Daniel 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa, atau selama satu kali tujuh tahun. Pada pertengahan tujuh masa itu, pertengahan tujuh tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, perhatikan kekejian akan datang yang membinasakan akan datang yang membinasakan singkat kata saudara korban sehari-hari yang dihapuskan itu antara lain satu korban sembelihan satu korban sembelihan korban sehari-hari yang dihapuskan itu adalah satu korban sembelihan jelas itu menunjuk suatu ibadah dan pelayanan yang seharusnya dihubungkan dengan salib tetapi korban sembelihan ini pada saat pembinasa keji berdiri di atas di tempat kudus korban sembelihan akan dihentikan ibadah dan pelayanan yang dihubungkan dengan salib akan dihentikan amin suratku puji tuhan lalu kemudian yang kedua korban santapan itu jelas menunjuk pengajaran firman Allah yang benar dan murni yang harus kita nikmati. Haleluya. Tetapi pada saat pembina keji berdiri di tempat kudus, mereka akan menghapuskan korban santapan, menghapuskan fir pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Dengan demikian, tergenapilah Amos 8 ayat 11. Puji Tuhan. Pada saat, satu kali nanti, Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air minum, melainkan lapar haus akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu, rebah dan lesulah anak-anak darah, ayat 12, anak-anak darah yang cantik. Dan, Teruna-teruna karena lapar dan haus akan Firman Tuhan, rebah dan lesu anak-anak darah, rebah dan resulah teruna-teruna. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suruhku Amen. Puji Tuhan dan tidak akan bangkit-bangkit sampai selama-lamanya, sama dengan binasa. Tidak bangkit berarti mati binasa sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, selagi ada, selagi hari masih siang, artinya selagi masih ada kesempatan untuk mengumpulkan firman, pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu, mari kita kumpulkan, kita hargai, kita junjung setinggi-tingginya. Amin. Puji Tuhan, mari kita hargai pengajaran pembangunan tubuh Kristus. Itulah PPT. Keranya dapat dipahami dengan baik. Dan hal itu akan berlangsung selama satu kali tujuh masa. Atau satu kali tujuh tahun. Yang memuncak pada pertengahan tujuh masa yang kedua. Yakni tiga setengah tahun lamanya. Tiga setengah tahun lamanya. Pembina sakeji itulah antikris. Akan berdiri di tempat kudus. Amin suraku Puji Tuhan. Kembali kita membaca Wahyu 13. Wahyu 17 ayat yang keempat. Wahyu 17 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan Segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Sekarang, marilah kita melihat isi yang kedua dari cawan emas yang ada di tangan perempuan Babel. Yang kedua tadi adalah kenajisan percabulan, dan kita akan ikuti tentang kenajisan percabulan. Kenajisan percabulan, puji Tuhan! Haleluya! Orang yang berlaku cabul jelas itu. adalah suatu kehidupan yang dikuasai oleh ronajis. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat siapakah orang yang seperti itu. Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. untuk demi sepiring makanan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, singkatnya kenajisan percabulan sama dengan nafsu rendah. Sama dengan nafsu rendah. Puji Tuhan, kenajisan percabulan itu sama dengan nafsu rendah. Contoh Esau berani menjual hak kesulungannya demi Demi sepiring sop kacang merah. Demi sepiring sop kacang merah. Puji Tuhan. Menunjukkan ini berbicara tentang kenajisan percabulan. Setiap orang yang dikuat, setiap orang yang hidup di dalam kenajisan percabulan menunjukkan bahwa dia hidup di dalam nafsu yang rendah. Itu menunjukkan nafsu rendah. Amin Saudaraku. Kejadian 2:5 ayat 27 kejadian 25 ayat yang ke-27 Demikian kejadian 25 ayat 34 maksud saya ya kejadian 25 ayat 34 demikian firman Tuhan lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau ia ya makan dan minum lalu berdiri dan pergi demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu puji Tuhan singkat kata soreku Esau Memandang ringan hak kesulungan itulah ibadah dan pelayanan. Esau memandang ringan hak kesulungan itulah ibadah dan pelayanan puji Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah, menunjukkan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itulah ibadah dan pelayanan. Amin ya. Puji Tuhan Haleluya Sekarang Kita akan melihat Bagaimana Sisi kehidupan Esau Dan sisi kehidupan daripada Yakub Dari sejak Rahim Ibunya Itulah Ribka Dan sampai akhirnya kedua kedua Esau dan akhir Esau dan Yakub dilahirkan. Kita akan melihat sisi kehidupan dari Esau dan Yakub dari sejak rahim ibunya sampai pada akhirnya keduanya dilahirkan oleh Ribka. Mulai dari Kejadian 25 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Pembacaan ayat 24 mulai. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungan Ribka. Puji Tuhan, ayat 25. Keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Puji Tuhan. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Puji Tuhan. Haleluya. Isa berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Haleluya. Saudara, di sini kita perhatikan sisi hidup dari Esau. Esau lahir dengan tubuh kemerah-merahan. Esau lahir dengan tubuh dengan warna tubuh yang kemerah-merahan. Ya. Dari sisi Esau pada saat ia lahir warnanya merah begitu saja. Ya, pada saat ia lahir warnanya merah, kemudian seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Seperti jubah berbulu, kemudian dari sisi Yakob, dari sisi Yakob, ketika ia lahir, tangannya memegang tumit Esau. Ya, tangannya memegang tumit Esau. Yakob lahir bersih atau klimas, klimis. tetapi ia tangannya memegang tumit esau artinya ia mengingini hak kesulungan dari esau ia sangat mengingini ia sangat mendambakan hak kesulungan itu dari esau abangnya puji tuhan jadi surah satu sisi hidup dari sisi hidup dari esau sangat berbeda sekali dari sisi hidup daripada Yakob. Esau lahir dengan tubuh warna berwarna merah. Kemudian seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Puji Tuhan, nampak indah. Nampaknya begitu indah. Sedangkan dari sisi Yakub, ketika ia lahir, bersih, klimis. tidak punya apa-apa. Tetapi lihatlah tangannya memegang tumit esau. Artinya ia sangat mendambakan hak kesulungan dari esau yang dimiliki oleh esau abangnya. Ia sangat mendambakan ibadah dan pelayanan. Pelayanan. Tak punya apa-apa. Lahir di bumi tidak membawa apa-apa. Tapi mendambakan Merindukan, bahkan di tangannya ada ibadah, di tangannya ada pelayanan. Jadi, sungguh berbeda, saudara. Amin ya, Amen. puji Tuhan. <laughs> Saya juga seringkali memperhatikan orang-orang yang baru dibaptis, orang-orang yang lahir baru. Sesudah dibaptis, apakah dia? di tangannya mendamba atau mendambakan apakah dia mendambakan ibadah dan pelayanannya ataukah ia memegang atau di tangannya itu ada ibadah dan pelayanan itu langsung saya itu langsung saya perhatikan puji Tuhan haleluya kiranya dapat dipahami dengan baik jangan sampai sidang jemaat setelah dibaptis tidak nampak di tangannya ada i, di, dia memegang ibadah dan pelayanan. Tapi lihatlah sisi hidup dari kedua orang yang kakak beradik ini sungguh bertolak belakang. Esau nampaknya tubuhnya berwarna merah dan berjubah bulu. Nampaknya indah. Sedangkan Yakob dia lahir bersiklimis tidak ada apa-apa tetapi luar biasa tangannya memegang tumit. Puji Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, sidang jemaat, keluarga besar, keluarga ala, keluarga besar GPTB Tanah Serang dan Cilegon. Peganglah ibadah dan pelayananmu. Puji Tuhan. Dambakanlah suatu ibadah dan pelayanan. Selama engkau hidup di atas muka bumi ini. selama hayat di kandung badanmu. Rindukanlah dengan rindu yang mendalam ibadah dan pelayanan di mil-mil perjalanan rohani kita di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin suruhku. Lalu kita lanjut membaca ayat 27. Lalu sisi hidup dari esok, lanjut Sisi hidup Esau, sisi hidup Esau kita lanjut memperhatikan sisi hidup Esau dan Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah. Kita lihat sisi hidup Yak Esau. Seorang yang pandai berburu daging. Puji Tuhan. Seorang yang pandai berburu daging. Puji Tuhan. Dan dituliskan dengan jelas. Ada 15 perbuatan-perbuatan daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tidak perlu kita baca. Nanti dibaca. Nanti setelah ibadah bisa dibaca di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Haleluya! Jadi, dari sisi Esau, seorang yang pandai berburu daging. Puji Tuhan, ciri-ciri nah, orang yang sibuk berburu daging. Ciri-ciri orang yang sibuk berburu daging, ia suka tinggal di padang. Ia suka tinggal di padang. Ciri-ciri ya, orang yang... ciri-ciri seseorang yang suka berburu daging suka tinggal di padang puji Tuhan suka tinggal di padang kita lihat dulu padang dunia ini di dalam suratan 1 Yohanes dikasih tali pembatas supaya kita secepatnya menanti kembali suratan 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ayat 15 mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Amin surku. Perlu untuk diketahui, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Puji Tuhan. Lalu ayat 16. Semua yang ada di dalam padang dunia ini, antara lain: satu, keinginan daging: "Puji Tuhan dengan segala tabiat-tabiatnya; dua, keinginan mata; tiga, keangkuhan hidup; dan ketiga, hal yang ada di dalam dunia tersebut." tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia saudara. Amin. Kemudian ayat 17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya puji Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin ya. Amen. Itulah dari sisi Esong. Sekarang sisi Yakob. Sebaliknya, Yakob adalah seorang yang tenang. Puji Tuhan, seorang yang tenang berarti tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir soal apa yang akan dimakan, yang akan diminum dan dipakai. Tidak khawatir soal masa depan. Itu orang yang tenang. Amin suruhku. Puji Tuhan. Kemudian orang yang tenang dapat menguasai diri supaya dia hidup di dalam doa penyembahan. Orang yang tenang dapat menguasai diri sebab sebab dia hidup di dalam doa penyembahan sesuai dengan Satu Petrus 1 Petrus yang keempat ayat yang ke ke-8 kalau saya tidak salah ya atau ayat yang ketujuh ya coba lihat dulu seorang yang tenang baca 1 Petrus 4 ayat 8 coba cepat ayat yang ketujuh ya kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Tujuannya supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Tingkatan doa adapun tingkatan-tingkatan doa, satu doa permohonan. Memohon atau meminta-minta apa saja. tingkatan yang kedua sama dengan doa Safaat tingkatan doa yang ketiga ucapan syukur, puji Tuhan sesuai dengan satu Timotius 2:11, kemudian puncak dari doa yang keempat adalah doa penyembahan. Inilah puncak doa. Jadi soreku supaya kita sampai kepada supaya kita dapat berdoa dan sampai kepada puncaknya jadilah tenang. Amin soreku. jadilah tenang tidak takut tidak khawatir akan masa depan tidak khawatir soal apa yang akan dimakan diminum dipakai dengan demikian kita kita mampu untuk berada dalam doa hidup dalam doa dan sampai kepada puncak doa itulah doa penyembahan amin, amin. itulah yakub itulah perbedaan antara yakub dan esau puji tuhan ciri-ciri orang yang tenang suka tinggal di kemah suka tinggal di kemah puji Tuhan suka tinggal di kemah kalau kita perhatikan Yesaya pasal nubuatan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3 Gunung Sion disebut juga rumah Allah Yakub di dalam rumah Allah Yakub ada dua satu pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dua ibadah dan pelayanan dari Yerusalem Itu orang yang tenang. Amin suruhku. Puji Tuhan. Dapat dipahami suruhku? Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kemudian kejadian 25 ayat, ayat 28. Perhatikan. Isa sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakob. Puji Tuhan. Haleluya. Suruhku. Kita tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari Tuhan, tetapi yang terutama kita butuhkan dari Tuhan adalah kasih setia Tuhan. Amin suruhku. Amin. Tidak cukup hanya kasih sayang dari Tuhan, Amin. tapi kita harus kita butuh kasih setia Tuhan. Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Lihatlah, Isa sayang kepada Esau. Hanya karena dia Sen, karena hanya karena Esau senantiasa membawa daging buruannya, pendeknya sayang itu hanya sebatas hubungan daging. Amin, Sayang itu hanya sebatas hubungan daging. Tetapi ribka kasih kepada Esau. Apa maksudnya? Kita lihat nubuatan ini yang juga dinyatakan oleh dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke 9 Roma pasal yang ke sembilan. ayat 12 ayat 11 sampai dengan ayat 15 demikian firman Tuhan sebab waktu anak-anak itu itulah Esau dan Yakub belum dilahirkan belum dan belum melakukan yang baik atau yang jahat supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan jadi saudara perhatikanlah panggilan dan pilihan itu sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak rahim ibu. Amin. Dari sejak rahim ibu. Panggilan dan pilihan itu sudah ditentukan. Dengan lain kata, kita dibentuk, kita ditenun oleh dua tangan Tuhan yang berkuasa dari sejak rahim ibu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11. dikatakan kepada Rika, anak yang tua Esau akan menjadi hamba anak yang muda Yakob. Seperti ada, mengapa hal itu bisa terjadi? Ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau Allah sangat mengasihi Yakob. Allah sangat mengasihi Gunung Sion. Sebab di dalam Gunung Sion ada dua perkara. Satu pengajaran Firman Allah, dua pelayanan dari Yerusalem, puji Tuhan. Jadi saudaraku dari sejak lahir sudah terlihat. Sekalipun Yakob klimis bersih tidak ada apa-apanya, tetapi tangannya memegang tumit yang sudah dilahirkan baru ke, dilahirkan kembali lewat baptisan air. Bayangan dari pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Sudah harus nyata di tanganmu Ada di tanganmu Hak kesulungan itulah ibadah dan pelayanan Engkau merindukan, engkau mendambakan Di dalam perbuatanmu ada ibadah dan pelayanan Itulah tanganmu Jangan sampai sudah dibaptis, sudah lahir baru Tapi tanganmu, tangan kananmu tidak memegang tubit Hanya karena tangan kirimu sibuk memegang perkara-perkara duniawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin suruhku. Amin. Puji Tuhan itulah arti wujud dari ribka kasih kepada dianku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Jawabnya, Allah adil. mustahil Allah tidak adil. Ayat 15 sebab ia berfirman kepada Musa aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 jadi hal itu tidak ber, tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang tetapi kepada kemurahan hati Allah. Puji Tuhan, Tuhan menaruh belas kasih kepada siapa ia menaruh belas kasih. Tuhan bermurah hati kepada siapa ia bermurah hati. Jadi semata-mata kita menjalankan ibadah ini bukan hasil usaha. Ibadah ini kita tidak kerjakan dari dengan kekuatan kita Saudaraku. Tetapi ibadah ini kita kerjakan dengan segenap penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah sama dengan doa penyembahan. Itulah kemurahan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara kita sudah melihat bahwa di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12 dan seluruh kuasa binatang yang pertama itulah antikris yang keluar dari dalam laut dijalankan oleh binatang yang pertama itulah guru-guru palsu di depan mata antikris dan kita sudah melihat tadi Wahyu 13 dan itu diterangkan dengan jelas pekerjaan dari antikris dijelaskan di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan kita sudah melihat pekerjaan antikris pada Wahyu yang pertama Wahyu 13 ayat 1 binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut itulah antikris Amin suratku Amen. jadi laut itulah air yang banyak sudah dijelaskan tadi, dan kita akan melihat kembali pekerjaan dari antikris yang selanjutnya dikerjakan oleh guru-guru palsu di depan mata antikris itu sendiri. Kita berdoa supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan tolong dan berkati kita kembali dari pekerjaan antikris yang akhirnya. Di dikembali dikerja, di, dikerjakan oleh guru-guru palsu, pemimpin-pemimpin rohani yang palsu, dan itu sudah sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan suci, dan juga saudara-saudara jemaat yang ada di rumah persiapkan perjamuan suci saudara setiap bulan pertama atau minggu pertama tiap bulannya. kita akan adakan perjamuan suci selain ibadah pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci. Saat kita akan bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan. sedih Tuhan tolong hambamu biarlah sila Jalan-jalan sendiri Baik, kedua Jalanku Jalanku gelap dan ngeri Jalanku kalau Tuhan tidak membukakan rahasianya maka tiadalah mungkin kita mengerti rencana Tuhan tetapi malam ini Tuhan kembali membukakan rahasia firman-Nya sehingga dengan demikian kita berada di dalam mengerti rencana Allah dan berada di dalam rencana Allah yang luar biasa kalau kita berada dalam rencana Allah lihatlah kita dibawa sampai ke tata Allah sebab dia adalah imam besar agung yang mulia dialah kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab memimpin ibadah ini sampai kepada hadirat Tuhan beda dengan beda dengan antikris yang keluar dari dalam laut keluar dari air yang banyak yang akhirnya menduduki hati dari banyak banyak air Itulah segala bangsa, orang banyak yang datang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Dan kita sudah melihat bagaimana caranya perempuan Babel Antikris menguasai hati orang yang banyak, sampai membuat hati dunia terlena dari cara pelayanan mereka firman yang ditambahkan firman yang dikurangkan suatu pelayanan yang mempesona dunia sehingga hati mereka diduduki oleh antikris siapa yang bisa siapa yang bisa mengerti pergerakan dari antikris ini kalau kalau bukan Tuhan yang membukakan rahasianya malam ini jadi sidang jemaat dalam penggembalan GPT Betania yang sedang mengikuti online live streaming video internet YouTube Facebook. Baik di Banten, baik yang di Bandung, di Malaysia, bahkan umat Tuhan yang saya kasihi, saya cintai dalam Kristus Yesus dengan kasih agape. Sungguh-sungguhlah tergembala. Perhatikanlah pembuka rahasia firman ini. Lihat di tangan perempuan Babel, perempuan sundal itu ada cawan. Cawan emas mengagungkan sekali, mempesona sekali. Membuat kita bisa terlena. Lihatlah pakaiannya dari kain ungu dan kain kermisi. Begitu mulia setelah setelah melewati sengsara, seolah-olah begitu. Bahkan dua pakaian itu, dua warna pakaian itu dihiasi dengan batu permata, dihiasi dengan emas dan mutiara. Diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, diperlengkapi dengan jabatan-jabatan Roh Kudus. Siapa yang menyangka kalau itu antikris? Lalu, penampilannya yang kedua, di tangannya ada suatu cawan emas, seolah-olah ada sesuatu yang dipersembahkan, seolah-olah ibadahnya dibawa kepada penyembahan. Sampai dunia ini terlena, banyak orang terlena, bangsa-bangsa terlena, air banyak terlena. bahkan tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa terlena andai kata Tuhan tidak bukakan rahasia firman-Nya. Bersyukurlah. Hancurlah hatimu mengenang kebaikan Tuhan itu. Coba andai kata saudara tidak mengerti, tidak mendapatkan pembukaan, hancurlah. Tapi puji Tuhan. Ibadah ini dipimpin oleh Imam Besar Agung yang mulia. melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kita ibadah ini dipimpin oleh kepala rumah Tuhan yang bertanggung jawab itu yang harus Anda syukuri malam ini dan seterusnya kita angkat kembali bait yang ketiga tiada orang yang menolong lagu ada orang yang menolong ada Ku sangat lemah dan letih Sadarilah itu Jangan engkau anggap hebat dirimu Lemah dan letih Jalanlah Tuhan dekat padaku Haleluya Jalanlah Tuhan dekat padaku Sebab aku Sebab ku tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri sembala Tuhan oh, 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 oh. Oh, lulu. air yang banyak hati dari bangsa-bangsa sudah diduduki oleh antikris bagaimana caranya sudah diterangkan tadi oleh Tuhan di tengah-tengah perhimpunan ibadah kita di rumah masing-masing Oh lulu, siapa kita? Tuhan memberitahu begitu rupa liciknya antikris itu memperdayakan bangsa-bangsa ini air yang banyak sampai menduduki hati mereka nanti. Oh lulu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berdaya menghadapi siasat dari setan Jikalau Tuhan tidak berbicara bagi kami, jikalau tangan Tuhan tidak terulur bagi kami, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menolak pengajaran mempelai, yang menolak pemberitaan Firman, penyucian lebih suka dengan pemberitaan yang sederhana. Tuhan, tapi kami bersyukur dengan pemberitaan yang rasanya dibukakan. Kami mengerti lika-liku jalan dari antikris, lika-liku daripada si. Ular setan, naga merah, Tuhan terima kasih. Terpujilah Tuhan! Engkau melihat hati yang hancur, air mata kami basik-basik. Uh, 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 haleluya air mata ini bukan air mata karena kesedihan air mata ini karena air mata belas kasihan kepada siapa engkau menaruh belas kasihan engkau bermurah hati kepada siapa engkau bermurah hati haleluya oh, Kenapa engkau menaruh belas kasih? Karena di gunung Sion di rumah Allah Yakob ada pengajaran mempelai penyucian firman yang membawa ke kepada pesta nikah domba kesatuan tubuh mempelai. Kemudian di situ ada ibadah, ada pelayanan imam-imam Yerusalem. Oh, sesuai dengan Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Materaikanlah firmanmu di dalam lo daging tuki di hati kami masing-masing. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman ini Tuhan. Biarlah di tangan kanan kami Tuhan. Biarpun kami bersih, tidak ada membawa apa-apa lahir ke dunia ini, tapi biar di tangan kanan kami ada ibadah, ada pelayanan, kami mendambakan, kami merendukan ibadah dan pelayanan, walaupun kami lahir tidak membawa apa-apa. Terima kasih, baik juga yang sudah dibaptis, jangan terpaksa beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih, terpuji Tuhan. Terima kasih dalam suasana pandemi ini teh hati kami tetap hancur lele Matraikan firmanmu dalam lodang itu di hati kami Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Roh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mutala tidak kembali dengan sesiapa Kata sana berhasil apa saja kau suruh kehendaki Haba sudah sampaikan firmanmu bagaikan menanam, menyerap, selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang baik, sehingga kami memiliki kekebalan, kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala-berhala dan akar pahit nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru dan indah, lewat pembuka rahasia firman. Inilah tangisan Yohanes, tangisan kami masing-masing, bukan karena kami menangis karena tidak punya apa-apa, Tangisan kami karena di tangan kanan kami ada ibadah dan pelayanan. Walaupun kami datang dan lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa Kami letih Tuhan Kami tidak berdaya Tuhan Berkati roti dan anggur Tuhan Bubuhkan kuasa Tuhan atasnya Lewat perjamuan suci kami satu di dalam Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Silakan duduk di rumah masing-masing Puji Tuhan Kita angkat pujian di atas korbanmu Selalu Tuhan. lepaskan dari kuat kuasa ku di atas kurbanmu di atas ku kurbanmu, taruh roti dan anggur di dada dekat dengan hati alaskan, alaskan tabisanku ku. di atas kurbanmu di atas korbanmu setengah suara ya ku percayakan hidupku di atas korbanmu di atas korbanmu ku akan menonotosmu amin dan ku menjadi milikmu selamanya terima kasih Tuhan firman Allah yang kami terima itulah pribadi Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib darahnya tercurah atas kami maka firman Allah yang kami terima diteguhkan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus Sebelum kami menikmati tubuh dan darah ini Tuhan ampuni terlebih dahulu segala dosa Segala kejahatan Segala pelanggaran Kenajisan kami, kesombongan, keangkuhan Yang mengang dosa menganggap rendah Ringan ibadah dan pelayanan Hak kesulungan Ampunilah Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Biarlah lewat perjamuan suci ini kami Satu di dalam Tuhan Tuhan di dalam kami Dalam nama Yesus Kristus Angka roti tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib bagi kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. bukan cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah untuk mengampuni, menyucikan dosa kita semua? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Akan dua tangan. Ku tak dapat jalan Angkat dua tangan Ku tak dapat jalan Sendiri Tuhan Tolong dan daguh Angkatlah sinarmu yang mau tersungkur silakan. Angkatlah sinarmu menerangi ku, sebabku tak dapat jalan sendiri. Baik kedua. Saudara menyembah di rumah masing-masing Saya akan nyanyikan lagu ini Wanti lembadu Semua menyembah Kasemu Jalanku gelap dan ngeri Jalanku gelap dan ngeri Tuhanku perlu pertolonganmu Amin Tuhanku perlu pertolongan Sebab tak dapat jalan sendiri Ku tak dapat jalan sendiri Baik ketiga, tiada orang yang menolong daku Semua yang di rumah menyembah Ada orang yang menolong aku Yang diserang di celakon Sembah Tuhan Ku sangat lemah dan letih Jalalah Tuhan dekat padaku Ayo sungguh-sungguh alalah. Tuhan dekat pada, sebabku tak dapat jalan sendiri. Kami yakin dengan Firman yang dibukakan Tuhan, tidak yakin dengan tipu muslihat daripada Antikris yang menduduki air yang banyak hatinya dikuasai hati orang banyak, laut dikuasai oleh perempuan Babel Antikris. Tuhan tolong kami biarlah ibadah ini dipimpin oleh Imam Besar aku ibadah ini di, dikepalai oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Hallelujah. Hallelujah. Semua menyembah suku sugu. Hallelujah. Hallelujah. Di Serang Cilegon Tiap-tiap posnya satu orang berdoa Yang lain menyembah Haleluya Terima kasih Tuhan Buat segala kebaikan dan kemurahanmu Malam ini kami mendapatkan Suatu lawatan yang indah dari Tuhan Betul-betul engkau melawat kami Engkau mengunjungi kami Seperti engkau mengunjungi Betania Tuhan Yang sudah mati Sudah berbaring empat hari Bahkan dosanya sudah busuk Sudah bau Engkau hidupkan kembali Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perjumpaan kami dengan Engkau. Begitu nyata agung mulianya Engkau memancarkan sahaya sekina glory Tuhan kepada kami yang berdosa dan hina ini. Terima kasih buat tubuh dan darah Bu Tuhan Berkuasa meneguhkan firman Allah yang dibukakan Yang sudah kami terima malam ini Tuhan Biar Tuhan betul-betul firman itu mendara daging dalam hidup kami Menjadi praktek dalam kehidupan kami Untuk memberi suatu kekuatan yang baru Motivasi yang baru Sehingga kami boleh berjalan sesuai rencana Tuhan melangkah sesuai ketetapan firman Allah sampai tiba pada tujuan hidup kami Yerusalem yang baru mempelai Tuhan milik kepunyaan Allah sendiri terima kasih engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru di atas segalanya nama Tuhan dipermulia engkau sudah berkati sidang jemaahmu di Bandung di Malaysia bahkan dimanapun yang ada sidang jemaahmu di Banten yang mengkutip pemberitaan firman lewat live streaming bahkan umat Tuhan di dalam negeri luar negeri dimanapun engkau sudah berkati mereka sekaliannya terpujilah Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan engkau tetapkan hati kami walaupun kami lahir tidak bawa apa-apa tapi di tangan kanan kami ini ada ibadah pelayanan Oh, engkau sudah perlengkapi kami dengan jubah yang indah menjadi bagian kami yang tidak punya apa-apa ini Tuhan oh, Terima kasih Tuhan. Engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru. Engkau sudah baharui hati pikiran kami semua. Tubuh jiwa roh kami engkau sudah baharui. Engkau berikan hati yang baru. Hati yang taat setia dengar-dengaran. Dan roh yang baru. Roh yang taat setia dengar-dengaran kepada Tuhan. Di atas segala nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, Haleluya, Amin. Silahkan duduk, kita jalankan persembahan yang bertugas. Tetap kita jalankan persembahan seperti biasa. kita angkat pujian sungguh ku bangga bapa ku bangga bapa punya Allah seperti engkau Buku-buku Bangga Yesus Atas Kata pengorbananmu Tak ingin Aku Hidup Lepas dari Kasihmu Kasihmu Menyelamatkan Dan beriku Pengharapan Kurun Kini maka, apa yang aku miliki, mengtiada berarti bila dibanding dengan kasihmu, oh, kita jalankan sewa gedung gereja untuk ingin memberi dengan sukacita di hati karena ku tahu. memang tiada, memang tiada Berarti bila dibanding dengan kasihmu Namun ku ingin memberi, namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu Puji Tuhan Terima kasih buat korban saudara Tuhan membalaskan berlipat ganda. Ke Kemudian pengumuman berikutnya. Jadwal ibadah GPT Betani Serang Cilegon sepekan mesbah Dupa, atau dua penyembahan Selasa 6 Juli 2021 pukul 18.30. Meja roti sajian atau ibadah pendalam Alkitab Kamis 8 Juli 2021 pukul 18.30 WIB atau setengah tujuh malam Indonesia Barat Kemudian kaum muda remaja Sabtu 10 Juli 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Pelita Mas Ibadah Raya Minggu atau 11 Juli kembali minggu depan 2021 pukul 16.30 jam setengah lima sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman berikutnya, penayangan live streaming Ibadah Raya Minggu 27 2021 berdasarkan provinsi di tanah air di dalam negeri. Urutan pertama ada Sumatera Utara masih tetap. Di sana ada saudara-saudara kita, keluarga ala GPT Betania yang kita cintai ada 170 orang. Salam Jawa Barat 132 orang salam. Jakarta DKI ibu kota 106 orang salam. Sulawesi Utara 69 orang salom, Jawa Timur 65 orang salom, Sulawesi Selatan 52 orang salom, Riau 51 orang salom, Banten 50 orang salom, Jawa Tengah 42 orang salom, NTT 42 orang salom, Kalimantan Tengah 27 orang salom. Puji Tuhan. Kemudian penayang live streaming ibadah Remi Minggu 27 Juni 2021, minggu lalu diumumkan minggu ini, malam ini, malam ini diumumkan minggu yang akan datang. Urutan pertama adalah Malaysia. Di sana kekasih-kekasih kita ada 63 orang. Salam. South Korea 3 orang. Salam. United States atau Amerika Serikat tiga orang salom, Taiwan tiga orang salom, Australia dua orang salom, India dua orang salom, Northern Mariana Island dua orang salom, Vietnam dua orang salom, Mexico dua orang salom, Maldives satu orang salom, Timor Leste satu orang salom, Singapura satu orang salom. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kiranya ada suatu persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di antara kita. Suatu saat nanti, mata akan bertemu mata, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, ya. Kemudian, selama tanggal... Dari tanggal 30 sampai tanggal 20, dari tanggal 3 sampai tanggal 20, PPKM kita harus mengikuti peraturan pemerintah tentang PPKM ini, jadi supaya benar-benar virus ini berhenti dan reda. Kalau memang Tuhan kehendaki, tetapi apapun yang terjadi tetap kita dengar-dengaran dan perlindungan kita hanyalah Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan, terima kasih buat korban saudara, Tuhan membalaskan berlipat ganda. Baik juga saudara yang ada sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, umat Tuhan terus setia, sungguh-sungguh. Bahwa supaya kita semua ada di dalam rencana Allah. Lewat pemukaran firman yang kita terima, Puji Tuhan, demikianlah pengumuman Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari tempat ini, kami suami istri sebagai Gembala Sidang GPT Betania Serang dan Cilegon mengucapkan selamat hari minggu, Happy Sunday. Bahagia sejahtera pemerintah di dalam kehidupan kita masing-masing hari ini sampai Maranatha. Amin. Bersama kita akhiri ibadah ini, bangkit berdiri. Terima kasih Engkau sudah memberkati dan memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik pakai terus hambaMu di dalam hal pemuka rahasia firman pengajaran mempelai dalam terang yang tak supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam nama sidang jemaatMu Tuhan berkati supaya tetap dengan menghormati ibadah-ibadah sekalipun tidak tatap muka Tuhan, namun Tuhan yang bertatap muka langsung dengan kami. Engkau melihat cara ibadah kami, Tuhan. Berkati sidang jemaatmu, hidup ibadah pelayanan, rumah pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, ada orang tua mereka semua. Hamba serahkan dalam tanganmu. Baik juga anak-anakmu dalam pendidikan mereka yang akan masuk sekolah di bulan Juli ini lewat Daring School. Tuhan memberkati dana biaya yang dibutuhkan, Engkau cukupkan. Demikian juga Tuhan, Tambahkan penyerahan kesetiaan ketekunan kami untuk lebih susungguh lagi menguduskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan. Berkati pemerintahan kami, pemerintahan Bapak jo bangsa negara Indonesia, Bapak, Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf Amin, para kabinetnya, pejabat tinggi sampai pejabat terendah untuk memimpin bangsa negara dalam kebenaran dan keadilan. Demikian juga Provinsi Banten, Tuhan berkati. Pemerintahan Bapak Wahyudin Andika, Tuhan berkati. Eko, ekopulikan dari sakit COVID-nya Dalam nama berkati kota, Provinsi Banten Pejabat tinggi sampai pejabat rendah Kota-kota Provinsi Banten berkati Sebab kesejahteraan pemimpin Dan kota kami adalah kesejahteraan kami Masing-masing kota Maldeseran dan Cilegon Secara khusus kami berdoa Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Terima kasih terpujilah Tuhan Dan tangan-tangan sudah berikan korban Persembahan baik sepersepuluh persek Khusus Tuhan berkati Tuhan balaskan Berkati pemilik gedung ini Tuhan, Ibu, Pak Rudi, Ibu Finca, Tuhan berkati. Lingkungan ini RT RW juga berkati dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biarlah secepatnya kami kembali menggunakan gedung supaya kami boleh tetap muka sebagian Tuhan. Terima kasih perjalanan kami menuju pulang serta lindungi tutup-tutup bagian keselamatan. jauhkan dari celaka tabrakan bahaya jauhkan dari hal tidak diinginkan tutup bungkus hidup kami kendaraan yang kami pakai, tumpangi dengan darah Yesus jalan yang dilalui disucikan darah Yesus biar malaikat surgawi ku perintahkan menjaga kami semua dan Tuhan hamba berdoa lindungi kami dari covid 19 dan varian-varian yang baru yang lebih ganas apakah itu sebutnya beta delta dan sebutan lain yang lebih ganas Tuhan lindungi kami semua terpujilah Tuhan terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya Berkati seisi pastor, berkati nikah hamba suami istri. Berkati Isa David yang sakit Tuhan, Isa David siapapun. Tuhan sembuhkan, yang sakit kulit, migran, kolesterol, darah tinggi dan rendah, jantung ginjal, paru-paru, tipes, batuk, semuanya. Kolesterol, penyakit gula, Tuhan sembuhkan. Lupus, sinusitis, Tuhan sembuhkan. Berkati sidang jemaatmu Tuhan dimanapun mereka berada. Baik yang di Sumatera, di Bandung Tuhan tolong mereka semua Ibu Girsang, Tuhan tolong semua Tuhan Dalam nama Yesus Terpujilah Tuhan, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lo korbannya di atas kesali, Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja mempelai presurga, surga, menjemput mempelai perempuannya di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kenapa enggak ada gambar saya di